Syah Muzakir dan saya Abida Kaisa Albarkah. Kami dari kelas 5 Al-Kindi SD Muhammadiyah Manyar Gresik akan menyampaikan alat kami yang berjudul Backtracker, sebuah solusi untuk membantu teman kami yang kehilangan tasnya karena tertukar di sekolah. Ini tas sekolah kami. Seluruh siswa SDMM memakai tas yang sama. Biasanya kami memberi nama di belakangnya. Namun saat pulang sekolah, siswa menunggu jemputan di koridor lantai 1. Banyak tas yang bergeletakan. Si pemilik bermain di tangga gorila. Saat dijemput, mereka bergegas mengambil tas di dekatnya. Disinilah sering salah mengambil tas. Dengan backtracker, orang tua tak perlu bingung saat tas putra-putrinya tertukar di sekolah. Tinggal ambil HP, kirim pesan cari tas dengan nomor yang sudah kami tentukan. Nanti akan dikirim pesan Google Maps. Ketemu deh tasnya! Backtracker kami terdiri atas beberapa komponen. Charger baterai untuk mengisi baterai. Baterai untuk sumber energi. Arduino untuk pemrograman. Modul GSM untuk nomor pengiriman pesan. Modul GPS untuk menangkap sinyal Google Maps. Modul indikator baterai untuk mengetahui baterai habis atau tidak. Sebelum berangkat sekolah, kita aktifkan dulu backtracker-nya. Kita colokkan baterainya. Lalu, kita nyalakan saklarnya. Lalu kita masukkan ke dalam tempatnya. Lalu kita tutup. Setelah itu dimasukkan ke dalam tas. Saat tas tertukar, tinggal ambil HP, kirim pesan cari tas dengan nomor yang sudah kami tentukan. Nanti akan dikirim pesan Google Maps. Sekian penjelasan dari kami, semoga bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.